sahurnya segar. Pianisti, mana suaranya pianisti? Luar biasa, selamat datang dan selamat malam, ini dia konser Via Valen. Via, 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 Via. Oke. Via, kita lihat banyak. Aku seneng banget, semua pianisti ada di sini, aku seneng banget. Iya. Gimana perasaannya akhirnya bisa konser di hadapan semua pianisti? Iya, aku seneng banget karena aku tuh gak nyangka banget ya. Aku bisa diundang di sahur segar dan bisa sahur bareng-bareng sama pianisti. Oke, ini pianisti dari mana? Dari mana? Datangnya dari mana? Dari Tangerang. Ini pianisti paling ABG. Iya. Luar biasa ya. Iya. Masih ABG ya? Masih. Umur 17. 17 tahun. Bagus, 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 bagus. Baik, baik, baik. Coba kita tanya, apa yang bikin kamu ngefans sama Via Valen? Cantik. Lagunya, jadi lagunya. Lagunya. Jadi enak gitu loh. Enak, emang lagunya, enak. Lagu saya yang mana coba aja? Coba nyanyiin salah satu lagunya Via Valen. Tapi gak kurang paham. Salah satu lagunya ngerti. Lagunya gak paham. Sayang, 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 apa kowe ngerti? Salah. Iya. Apa kowe ngerti? Ngarang sendiri. Bukan itu. Ini teman-teman dari mana? Teman-teman dari? ANC. Anak Rantau Cilacap. Sini tanpa izin tiba-tiba ada konser seperti ini. Jalan-jalan ke Amerika Serikat. Pulangnya enggak kasih kabar. Daripada semua lo gue sikat, mendingan lo pada bubar. Bubar! 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 Saya pantun nih. Hari Minggu pergi ke Tahiti. Hari Senin nonton tari kecak. Kalau lu kagak pada berhenti, ini tempat gua acak-acak. Aduh Mas, ini siapa sih Mas? Kan ini lagi konser aku. Ini siapa dia preman-preman sini. Ke bengkel pakai debul. Sampai situ ditarik sama rantai. Kenapa kita pada ngumpul? Karena udah izin sama Pak RT. Iya. Ini Pak RT. Ada rantai di kursi. Ini RT dipecat karena korupsi. Lu punya balasan kagak? Iya. Oke. Okay. Tuh jangan main-main sama PRT, kumisnya jarang-jarang kayak rambut Upin Ipin. Sekarang ini deh, kalian bentar, ini Via Valen lagi konser. Nah, gua enggak peduli lu pada konser. Yang paling penting di sini gua preman. Gua punya artis. Lu jangan pada berani sama gua. Asal lu tahu ya. Kenapa? Gua punya tato-tato buaya. Lu pasti takut. Mana tato? Mana tato? Gua bilangin sama lo ya. Tato lo cicak. Kan gua bilang ini tato buaya. Mana? Tadinya buaya, ini kedinginan jadi cicak. Sejak kapan preman tatonya Hello Kitty sama ikan Nemo? Yang penting ini sangar, Pak. Sangar apaan? Paku payung. Ini paku, ini payung, paku payung. Eh tapi ini cicak-cicak juga dia mematikan loh. Maksudnya? Cicak napas. Sesak napas. Sesak napas.
konser hari ini artis gua. Siapa artisnya? Cita Citata. Asal lo tahu ya. Cita Citata artis gua, dia pengen konser di sini. Oh, jadi ini artisnya? Iya, ini ya, artis tapi saya. Tapi ini kan konser saya. Ini kan yang sekarang konser itu via Palen. Iya. Kenapa gua jadi yang berhak memerintahkan semua. Ini tanah-tanah gua, ini wilayah gua. Asal lo tahu, lo gak bisa ngebantai ini semua. Oh, jadi lo mau ribut sama gue, hah? Jadi? Tato, gue gak takut ya, lo 5 biji kayak lo aja gue gak takut. Macem-macem temen gue gak mempan dibacok nih. Eh, ntar dulu, ini temen sekolah gue. Bentar, kalau model kayak gini gue masih gak takut. Kalau model kayak gini, Didi Kempot gue takut nih. Didi Kempot. Jadi lo mau ribut sama gue, hah? Bos? Bos? Lo pada minggir dah. Jangan di situ. Kenapa? Kenapa? Ntar gue larinya susah. Kabur, bos! Berarti lo kabur, bos gue. Berarti lo kabur. Hei, asal lo tau ya. Lo pake di rantai. Kamu mencuri hatiku. Stop, kamu mencuri hatiku. Stop, kamu mencuri hatiku. Tapi ku menunggu. Stop, kamu mencuri hatiku. Sitara gitu doang balik lagi. Tadi siapa yang nyolek-nyolek aku? Gua jadi security gak ada wibawanya deh. Lu security? Hah? Security dari mana? Jepitnya banyak banget ya. Ya enggak. Saya security. Tau gak tugasnya di mana? Di mana? Di salon depan. Lu siapa bisa-bisanya nyetopin konser Cita-Citata? Gua preman sini. Gua gak takut. Lu siapa sama suruh? Gua. Lu ada rasa rusuh. Rusuh. Iya. Lu jadi security di sini. Gua security. Ah, penampilan lu kayak Rias pengantin. Jepit di mana-mana. Mana pas gak ada lu. Oh, tapi kalau topinya gini security. Security. Kalau dimiringin. Coba. Ini mah suka ribet. Susah dong miringinnya. Lama, langsung aja. Banyak banget jepitnya, lihat. Jepitnya banyak banget. Rontok nih. Janggul gue rusak. Dari Isa nih tadi nyanggul. Coba, coba. Gue pengen tahu kalau topi lu dimiringin jadinya gimana? Jadinya kalau mau, gue tunggu di depan gang ya. Oh, jadi kamu keamanan di sini? Saya keamanan. Dari tadi saya perhatiin semuanya pada berantem. Pada ada item-itemnya sini tuh, Bil. Gak ada rusak, kakak. Paes. Gak ada. Pak, jangan dong, mau rusak lu. Paes, kuriti di paes. Dia 3 jam tau bikin rambut 3 jam, lama, Dik. Dia pakai pensil alis, biji daki, warna hitam. Pensil alis beneran. Gak ada, gak ada. Kan gua bilang, Anwar, lu kan mau syuting OP aja, bukan mau nyinden. Gua bilang kayak gitu. Makanya ada sindir, mau beli sindir. Rusak nih gue. Nih, pokoknya kita semua yang di rumah atau yang di sini nanti akan dapat hadiah. Buat yang mau ikutan kuis atau mau ikutan seru-seruan, silakan lihat infonya di bawah sini. Jangan lupa QR code-nya di barcode ya. Di QR code. Oke. QR code. Tinggal ditempelin aja.
Tuh, nanti kalian sudah terregistrasi untuk menjadi peserta di quiz. Ya. Pokoknya siap-siap buat penonton yang ada di studio juga nanti dapat hadiah. Pemirsa yang ada di rumah juga pasti akan dapat hadiah. Oke, kita joget lagi. Oh, 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 o